Nah, para pemirsa, kita berjumpa lagi di channel Tanaman Bonsai. Di sore ini kita akan mengambil calon bonsai bougainville ya, yang sudah lama kita tanam untuk membuat bonsai bougainville. Dengan tujuan kita melakukan pembongkaran dari pot kecil, kita merubahkan ataupun menggantikan media sekalian kita untuk melakukan program akar ya. Para teman-teman, kita saksikan dan kita lihat ya. Ini sudah ada penampakan itunya, bougainville-nya ya. Nah, ini para teman-teman, ini yang sudah lama kita melakukan penanamannya, dari kita memotong dari pohonnya ataupun batangnya yang kita tanam ya. Para teman-teman, batangnya yang kita tanam insya Allah sudah hidup ya, sudah hidup ini para teman-teman. Nah, ini 100% sudah hidup, sudah terjamin hidup ya, para teman-teman. Ini sudah mengeluarkan banyak cabangnya yang sudah tumbuh, sudah mulai besar ya. Dari pertama kita tanam, ini sama sekali tidak mempunyai cabang-cabangnya ya, ataupun tunas-tunasnya. Alhamdulillah sudah berhasil ya. Ini sekarang kita akan menggantikan medianya, media tanam, dengan tujuan kita melakukan program akarnya. Nah, para pemirsa, sekarang kita akan mengangkatnya ya. Mengangkatnya untuk tujuan kita menggantikan media lain ataupun mencampurkan dengan sedikit tanah ya. Ini tidak banyak tanah, banyak campuran dengan sekam padi yang telah dibakar. Habis itu sekarang kita mengangkatnya ya. Oke, para teman-teman. Nah, dari akarnya sudah ada penampakan ya. Oke, para teman-teman. Kita mengambilnya untuk menggantikan media tanamnya dan melakukan program akar ya. Nah, para teman-teman, ini sudah kita mengambilkannya ya. Sudah mengambil bougainville-nya yang kita akan merencanakan membuat program akar dan menggantikan medianya yang sudah lama. Ini bawaan dari saya tanam kemarin ya. Kita akan mencoba membongkarkannya ya, para teman-teman. Nah, ini yang sudah lama ya. Kita akan mencoba membongkarkannya. Ini bisa teman-teman lihat ya. Yang akarnya tidak besar ini para teman-teman. Ini bisa pengaruh dari medianya ya, karena dasar dari kita memotong dari pohonnya yang besar itu ya, bukan duluan kita program akar para teman-teman. Di sore ini kita akan mencoba membuat program akar dan menggantikan media tanamnya, sekalian kita mencampuri dengan media yang bawaan tanahnya. Nah, para pemirsa. Nah, para pemirsa,
Ini kita telah membongkarnya ya. Ternyata udah sekian lama ya. Akarnya ini belum besar-besar ini para teman-teman. Masih kecil ya. Biasanya dia kalau umur mencapai 1 tahun dia sudah mencapai ukuran dewasa, itu akarnya sudah mulai membesar ini para teman-teman. Tetapi ini termasuk ini gagal ini ya. Tetapi insya Allah kita akan merubahnya menjadi bonsai bougainville yang berhasil nantinya. Walaupun ini masih kecil-kecil akarnya ya. Memang tidak secepat itu kita membuat akar itu lebih cepat besar ya, para teman-teman. Mohon maaf. Nah, ini para teman-teman. Bisa teman-teman lihat, ini akarnya masih kecil. Masih bagus untuk diprogramkan akar lebih bagus lagi ya. Karena bisa teman-teman lihat, ini dari sini dari calon bonsai bougainville ini adalah batang yang lebih mantap ini. Bagus ya, para teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat. Nah. Cuman kekalahannya di akarnya ya, para teman-teman. Karena tidak sering kita melihat ataupun menyiramnya dengan pupuk ya. Ini sebenarnya kita harus memberikan pupuk kandang ya. Dia lebih cepat membesarnya, ataupun sekarang kita menggantikan medianya ya. Media baru kita sedikit campur dengan media lamanya ya. Oke, para teman-teman. Ini sudah kita siapkan yaitu ini. Nah, sudah siapkan pot batu. Kita akan mencampurkan tanah. Ya, kita campurkan tanah ini. Kebetulan hari ini hujan ya, para teman-teman. Ini tidak padat ini. Walaupun kita lihat begini apa? Tanahnya tidak padat. Kita campurkan sedikit dengan media lama. Ya. Jadi tanahnya nanti akan lebih subur. Karena di sini masih banyak mengandung pupuk kandangnya ya. Nah, para teman-teman, oke. Ini kita akan melakukan program baru, program akar ya, karena yang lama tidak bisa dikatakan tidak terurus karena dia hidup di saya tempatkan di tempat yang semak-semak kemarin ya. Nah, para pemirsa, kita beginikan dia agak sedikit tinggi ya, supaya dia lebih condong ke akarnya nanti. Jadi akarnya lebih timbul ya. Jadi lebih bagus. Lebih indah dipandang ya. Jadi yang sedangkan kita rencanakan yaitu melakukan program akarnya. Nah, para teman-teman. Biarkan nampaknya akarnya ke atas supaya lebih cepat besar akarnya. Nah, para teman-teman, kita melakukan program terbaru, maksudnya kita melakukan program akar dari media lama tidak pernah digantikan, sekarang kita gantikan ya, supaya akarnya lebih cepat besar. Agar lebih cepat timbul ke atas akar yang kita programkan ini akan lebih subur ya. Ini sedikit tanah liat biar dia cepat diserapkan oleh akar-akarnya. Nah, para teman-teman,
Sudah selesai kita melakukan eksekusi dari pot yang lama ya. Kita menggantikan pot terbaru juga. Ini yang nantinya kita lilitkan. Ini yang nantinya kita lilitkan kawat. Kita programkan bagaimana. Nah, para teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di channel Tanaman Bonsai di sore ini ya. Kita membuat program akar di tanaman bonsai bougainville dan juga kita melakukan program terbaru yaitu menggantikan media tanam dan menggantikan pot ke dalam pot batu ya. Yang nantinya ini tidak kita akan gantikan lagi. Memang sudah tercapai maksudnya ya. Sudah kita menggantikan. Kita tunggu hasilnya setelah beberapa bulan kemudian. Baru kita perlihatkan lagi bagaimana pertumbuhannya ataupun perkembangan akarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan bila teman-teman ingin menanyakan sesuatu boleh di kotak komen ya. Dibantu share, follow ya para teman-teman, supaya channel ini akan terus berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Oke para teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, sampai jumpa. Salam bonsai.